Uh, baik, uh, sambil nunggu yang lainnya untuk gabung, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, uh, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Uh, pada siang hari ini, kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita, mata kuliah uh, akustik ruang, di mana pada mata kuliah ini, seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa kita akan membahas fenomena-fenomena akustik ketika dia di dalam ruang sampai nanti kita diharapkan bisa mendesain eh, apa namanya ruang itu dan melakukan analisa terhadap parameter-parameter akustik yang ada. Nah terkait dengan itu maka kemarin kita juga sudah membahas tentang fenomena ketika dia bunyi itu kemudian eh, ketika dia menjalar di dalam ruangan, ya bahkan beberapa sudah kita singgung terkait dengan eh, material dan sebagainya atau bahkan fenomena-fenomena yang ada di dalam Ruangan tersebut, nah, pada siang hari ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu tentang eh, parameter akustik, ya, tentang parameter akustik yang ada di dalam ruang yang mungkin nanti kita akan menyinggung banyak terkait dengan eh, apa saja atau interaksi apa saja yang terjadi antara bunyi dengan ruang. Nah, eh, jadi kalau ini akan saya share. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi mungkin ini tidak tidak uh, semuanya. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin kita juga masih harus uh, mencari atau me melengkapi dengan literatur-literatur yang lain. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika kita berbicara dengan parameter akustik, apa sih sebenarnya parameter akustik itu? Ya, kita mungkin juga sudah tahu sebenarnya parameter akustik itu apa, yaitu Parameter akustik, besaran akustik yang diakibatkan oleh perilaku suara di dalam ruang dan dirasakan oleh pendengar. Jadi, nantinya parameter itu akan dirasakan oleh pendengar. Parameter akustik itu terjadi karena adanya interaksi antara suara dengan material-material atau dengan ruangan, bahkan dengan material yang ada di dalam ruangan, baik dinding, kemudian ceiling, kemudian lantai, kemudian eh, perabot, atau. Eh, apa namanya, material-material seperti furniture. Bahkan kalau kita nanti ada dalam ruangan itu juga kita akan menjadi bagian dari uh, interaksi tersebut. Nah, kemudian dari situ, kemudian uh, hasil dari interaksi itulah nanti yang akan kita dengar. ya Jadi hasil interaksi itu yang akan kita dengar. Baik nanti inter interaksi terjadi karena adanya pantulannya, kemudian karena adanya absorpsinya, karena ada difraksinya, difusi, dan sebagainya. Yang jelas saya akan mendengar. Artinya apa? Artinya adalah ketika kita berbicara tentang ruang, ruang ini akan menjadi media. Ya, akan menjadi media, akan menjadi medium, akan menjadi perantara ya, akan menjadi perantara antara sumber suara tersebut dengan apa? Kita sebagai pendengar. Nah, secara garis besar, ya, secara garis besar ini bahwa parameter akustik itu terbagi menjadi dua yaitu parameter yang subjektif dan parameter objektif. Mungkin kita tahu bahwa parameter subjektif itu sebenarnya ada lebih dulu dibandingkan parameter objektif. Ya, Parameter subjektif itu adalah parameter yang notabene itu adalah didengarkan dan diraksanakan oleh subjek. Siapa subjeknya? Ya kita sebagai pendengar. Nah, kita sebagai pendengar akan menjadi subjek. Ya. Nah, karena dia subjektif, maka Nilainya juga tergantung dari orang yang mendengarkan atau orang yang memberi nilai. Karena tergantung pada orang yang memberi nilai, maka nilainya bisa berubah-ubah. Ya, sebagai contoh adalah kalau saya menilai suara musik misalnya, saya kalau orang yang terbiasa mendengarkan suara musik rock kemudian di dalam ruangan itu dibunyikan musik rock mungkin dia tidak akan bermasalah bahwa ini nyaman-nyaman saja. Tetapi ketika orang ini ber terbiasa mendengarkan musik keroncong atau mungkin, mungkin musik gamelan atau musik yang lain, kemudian kita perdengarkan musik rock, maka ini akan menjadi masalah. Mereka akan menyatakan bahwa suara ini musiknya ini tidak nyaman atau tidak enak. Begitu juga sebaliknya. Ya, sehingga e, dapat dikatakan bahwa parameter subjektif itu akan dapat berbeda-beda tergantung siapa yang menilai. Ya. Karena dia berbeda-beda, ya, tergantung yang menilai, maka perlu adanya suatu kuantifikasi ya, kuantifikasi atau mungkin sering disebut kalau parameter subjektif itu parameter yang berdasarkan pada kuantitatif uh, kualitatif, teman -teman, Kualitatif, kualitasnya. Ya. Nah, dengan adanya itu maka perlu dilakukan suatu kuantifikasi. Ya, bahwa kalau orang itu mengatakan bahwa suara itu nyaman, enak didengar, kemudian ruangan itu ketika kita berada dalam suatu ruangan itu merasa nyaman atau enak enak saya dengar musik apapun di dalam ruangan itu, nah, sehingga oh perlu kita lakukan kuantifikasi kalau enak kalau nyaman itu apa saja sih sebenarnya yang menjadi parameternya begitu kan? ya nah, parameter objektif itu parameter yang bersifat tetap dan didasarkan pada pembacaan alat ukur melalui metode yang sudah disepakati ya ini harus sudah disepakati dulu. Sehingga kita sepakati bahwa, oh kalau misalnya saya me, mengidentifikasi besaran akustik, maka parameternya misalnya adalah kekerasan suara. Ini keras atau tidak sih sebenarnya suara di dalam ruangan itu? Seberapa keras suara ini nanti saya dengar? Kemudian yang berikutnya adalah misalnya juga e, dengungnya misalnya. Nah, itu besarannya. Proses untuk mendapatkannya juga pasti ada. Ada prosedurnya, termasuk alat ukurnya. Kalau saya mengukur kebisingan ya nggak mungkin saya menggunakan multimeter meskipun dengan e, berbagai macam e, apa namanya modifikasi maka saya bisa membaca dengan menggunakan multimeter caranya apa saya harus menggunakan sensor dulu sensor yang nantinya akan membaca parameter akustik tersebut dalam hal ini adalah tekanan suara ya atau yang kita sebut sebagai mikrofon nah dari mikrofon kemudian kita kita lakukan eh, apa namanya penguatan ya sinyal processing dan sebagainya baru kita ukur melalui alat ukur baik menggunakan multimeter ataupun yang lainnya ya nah karena dia eh, alat ukur dan metodenya dibuat sudah disepakati maka parameter objektif ini relatif tetap ya relatif tetap ada pergeseran masing sedikit ya yang sedikit ini ditentukan oleh Misalnya kalau di mungkin teman-teman juga sudah pernah mendapatkan mata kuliah e, apa namanya mata kuliah metode pengukuran fisika bahwa di sana di, harusnya disampaikan bahwa beberapa hal yang mempengaruhi dari pembacaan terhadap e, besaran diantaranya adalah salah satunya adalah alat ukur ketika alat ukur berbeda ya tentunya akan memberikan nilai yang berbeda artinya perbedaannya pun tidak begitu signifikan. Ya, sehingga nanti perlu dilakukan pendekatan-pendekatan eh, mengenai kesesamaannya, standar deviasinya, simpangan dan sebagainya. Ya, tetapi alat ukur dan metodenya pasti sudah disepakati. Sama seperti kalau kita mengukur eh, tekanan suara. Kalau tekanan suara ya yang paling benar ya kita menggunakan sound level meter. Ya, kita menggunakan sound level meter untuk mendapatkan e, nilai parameter itu, dan itu relatif tetap nilainya, ya nilainya relatif tetap, ya seperti saya katakan tadi itu paling nggak perubahannya paling sedikit sekali tergantung pada e, alat ukur yang kita gunakan. Nah, nah, jadi kalau misalnya kita lihat misalnya seperti ini, misalnya kita punya buahnya sekali ini adalah karena kita nanti adalah akan e, berbicara tentang parameter akustik. Ya, ruangan. Yang yang dikatakan ruangan itu sebenarnya tidak hanya ruangan tertutup. Ya, ruangan terbuka juga boleh. Kan bisa mengatakan, "Oh, pelaksanaannya ada di mana? Tertutup atau terbuka?" "Oh, ada di ruang terbuka." Misalnya di lapangan misalnya. Jadi yang namanya ruangan itu tidak harus ruang tertutup. Maka nanti ada definisi ya, di ruangan tertutup atau terbuka kapan saya bisa mengatakan suatu ruangan itu menjadi ruangan tertutup dan kapan saya bisa mengatakan bahwa ruangan itu menjadi ruang terbuka ya kan ya, selama ini kita mengatakan bahwa ruangan tertutup bahwa ruangan itu dibatasi oleh dinding ya dibatasi oleh dinding nah sekarang kalau dindingnya sangat luas sekali misalnya kayak di stadion misalnya bagaimana apakah kita akan mengatakan itu sebagai ruangan tertutup nah itu menjadi bagian yang harus kita pertimbangan bersama bahwa yang namanya ruang tertutup itu tidak harus ruang yang benar-benar tertutup, tertutup dari segi dinding, lantai, kemudian atap, tetapi bisa jadi ruangan itu juga eh, sedikit ter terbuka ada terbukaannya, tetapi ukurannya dimensinya menjadi kecil karena ketika kita berbicara tentang parameter akustik maka ini akan berpengaruh berbeda kalau misalnya kita berbicara tentang parameter yang lainnya, ya karena parameter-parameter akustik yang ada itu akan uh, terjadi karena adanya uh, superposisi atau interaksi dari suara yang dihasilkan oleh sumber itu dengan apa? Dengan batasannya dalam hal dinding, sebenarnya saya sampaikan di atas tadi, dinding, material, lantai, kemudian furniture dan sebagainya. Jadi kita kita jangan jangan terlalu terpaku bahwa kalau ruang tertutup atau konser hall, ya makanya kalau kita lihat konser hall konsernya ada di mana? Oh di GBK. Nah GBK itu termasuk ruang apa? Tertutup atau terbuka? Ayo, GBK itu termasuk atau tertutup atau terbuka? Ya Pak Mas Sakti? Terbuka. Oke. Ada yang lain Mbak Inaya mungkin atau Mas Windy? Kalau GBK itu termasuk ruang terbuka atau tertutup? terbuka tapi ada ada batasnya pak. Nah terbuka ada batasnya. Kemudian kalau Mas Windy terbuka Buka, pak, kalau oh, terbuka. menurut saya. Iya. Oke. Okay. Yeah. Okay. Nah, nah ini kita harus samakan dulu persepsi ini bahwa batasan kita anggap sebagai ruang terbuka karena selama ini kita menganggap bahwa dia tanpa dinding. Nah sekarang kalau misalnya saya di Gbk. Kemudian saya berada di tribun, itu masih terbuka atau tertutup? Iya kan? Kalau misalnya dia berada di tribun, maka dia termasuk terbuka atau tertutup. Gitu. Jadi apa namanya? Itu menjadi hal yang harus kita pertimbangan bersama. Kalau ruangnya sangat luas sekali, meskipun dia ada dinding dan pembatasnya. Maka saya bisa mengatakan bahwa itu bisa saya anggap sebagai ruang yang ter, terbuka. Karena apa? Suara itu tidak tidak lagi bisa memantul seperti biasanya. Ya, mohon maaf sebentar ya. では Baik, mohon maaf tadi ada uh, sedikit yang keperluan. Oke, kita lanjutkan. Jadi uh, batasan bahwa ruang itu menjadi ruang terbuka atau tertutup itu adalah ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Karena kalau misalnya suara ketika kita berteriak atau ngomong saja kalau di lapangan meskipun lapangan itu kanan kirinya itu ada batasnya, maka kita anggap bahwa dia menjadi ruang terbuka misalnya ruangan lapangan itu ukurannya adalah 100 kali 100 meter misalnya ya ketika kita ngomong biasa tidak tidak harus berteriak kemudian tanpa menggunakan uh, alat batu sistem tata suara maka suara kita dianggap bahwa kita berada dalam ruang terbuka meskipun ruang itu ada batasannya dinding ya jadi uh, itu yang juga harus kita kita pertimbangkan ya, ya sehingga oh jadi yang kita bahas tidak hanya nanti yang kita bahas adalah parameter akustik atau suara di dalam ruang yang ada dindingnya. Tidak seperti itu saja begitu kan ya. Jadi kalau di sini ini memang karena terkadang kita eh, di dalam pemahaman kita bahwa ruang tertutup seperti itu dan ruang terbuka demikian. Ya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan bersama, nah ini kan ada berarti ada sumber nanti Nah, ini ada sumber, sumbernya macam-macam, sumber suaranya macam-macam. Nah, dari sumber ini nanti akan masuk ini. Ini ada ruang ya sebagai media untuk berinteraksi antara sumber dengan ruang ini. Kemudian nanti baru ada pendengar. Siapa yang hadir di sana? Apakah kita sebagai pendengar atau orang lain atau apapun atau mungkin kita ketika kita melakukan evaluasi kita menggunakan mikrofon untuk melakukan uh, analisa atau capturing terhadap parameter-parameter akustik yang yang ada. Jadi seperti itu. Nah, masing-masing ini tentunya punya parameter-parameter yang uh, kita bisa kembangkan dan sampai saat ini juga masih terus dikembangkan. Misalnya begini misalnya, kalau kalau sumber, saya tentu punya punya parameter ini, ada frekuensi, kemudian ada kekerasan suara, envelope, tempo, cara memainkan, dan mungkin masih banyak lagi. Nah, kemarin uh, ADSR dan sebagainya. Nah, kemudian ada timbre atau warna suaranya. Ya. Dan masih banyak lagi tentunya. Kemudian ketika kita punya ruangan, ya ini. Ada kekerasan suaranya seperti apa, ya, sebarannya ini. Waktu dengungnya bagaimana? Kejelasan suaranya seperti apa? Kemudian ada enggak nanti ya sisinya. Nah, kalau misalnya kita berpikir sebagai pendengar, ya pendengarnya, kita bisa bagi menjadi tiga macam ya. Apakah kita pendengar yang ada dalam ruangan itu adalah sebagai pemusik nanti atau orang yang nantinya akan meng-create suara itu atau mungkin kita sebagai eh, apa namanya pelaku seni dalam hal ini misalnya penari atau mungkin adalah vokalis ya atau kita hadir sebagai penonton ya karena masing-masing ini memiliki parameter-parameter yang berbeda terkait dengan interaksi antara sumber dengan ruangan ini. Karena ini adjustment-nya ada di sini nanti adjustment-nya. Nah, adjustment-nya inilah nanti yang akan menentukan konser hall ini enak atau tidak. Jadi kalau antara ada sumber dan ruang ini ada dua hal ini ada yang miss salah satu ya, ini sumbernya sangat baik sekali ya, perfect misalnya ibaratnya. Mungkin kalau kita berbicara dari misalnya dari alat musik klasik itu yang membuat adalah yang dalam hal ini adalah ini alat musik yang biasa dimainkan di Yunani misalnya di Vienna misalnya ya Vienna dengan yang terkenal dengan konser uh, hallnya begitu menurut uh, berdasarkan Baranek tetapi ketika kita mainkan di ruangan yang yang tidak se, -se sepadan dengan parameter dia ya hasilnya pasti akan jelek ya. pendengar ini akan melakukan justifikasi bahwa suara ini jelek musiknya jelek ya. Alurannya jelek, dan semuanya jelek, komposisinya jelek. Ya. Begitu juga kalau ruangannya ini sangat bagus sekali, ya, visualnya bagus, akustiknya juga bagus. Tapi kalau yang kita mainkan di sana, suara apa namanya, musik dengan kekerasan suara yang sangat lemah. Misalnya, contohnya apa? Contohnya, kalau di Sunda itu ada yang namanya karinding. Karinding itu adalah alat musik dari bila bambu kecil, kemudian mainnya di dipukul-pukul begini, suaranya nyanyi, Ng -ng, kayak suara apa e, istilahnya kalau binatang itu garing, ya tapi pelan. Kalau ini saya mainkan dalam ruangan yang seperti gambar yang di sini misalnya ruang e, konser hall yang sangat besar, ya tanpa ada perlakuan tertentu, ya mungkin pendengar juga akan merasakan oh suara ini jelek meskipun yang memainkan luar biasa itu orang yang dalam hal ini maestro di dalam memainkan itu. Jadi ketiga-tiganya ini harus menjadi satu kesatuan yang yang tidak dapat dipisahkan. Supaya apa? Parameter akustiknya ini di adjustment sama pendengar itu menjadi enak dan nyaman. Ya. Ini untuk mendapatkan ini, ini yang nanti kita harus lakukan. Ya, kita bisa mengatakan oh ini nyaman dan sebagainya yang ini harus kita lakukan. Baik saya menggunakan kita validasi menggunakan simulasi maupun menggunakan penguku pengukuran baru nanti mungkin akan dilakukan implementasi atau evaluasi. Jadi itu langkah yang harus kita lakukan di ruangan manapun. Ya. Misalnya kita eh, di ITS ini punya misalnya yang sebentar lagi akan dibangun adalah smart class yang di bawah eh, di lab multimedia. Ya, tentunya nanti kita juga harus melakukan itu. Harusnya begitu. Ya, harusnya demikian. Ya, nanti mungkin kita bisa lakukan banyak hal terkait dengan itu. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk e, menggunakannya, terutama untuk melakukan evaluasi terkait dengan parameter akustik ruangnya. Nah ini, ini kalau sumber seperti yang saya katakan tadi. Ya, ini kalau misalnya kita punya sumbernya, ya sumbernya akan seperti ini. Ada kekerasan suara, frekuensi, timbre. Nah kalau dia sebagai satu ensemble, ya satu ensemble misalnya alat musik klasik di situ ada ada gitar kemudian ada cello, kemudian ada bass, ada kontrabas dan sebagainya. Ini menjadi satu satu ensemble. Jadi ensemble itu adalah kesatuan dari semua alat musik yang menjadi sebuah komposisi nantinya. Ya, menjadi komposisi. Kemudian kalau dia menjadi satu komposisi lagi musik ya, ini tentunya sudah ada apa? Interferensi dengan ruangan tadi, jadi ini yang harus kita lakukan. Nah, kemudian terkait dengan e, parameter yang akan kita bahas, kalau kita berbicara tentang parameter akustik ruang, ya sudah, kita punya ini, misalnya. Jadi, kita punya sumber suara yang ada di sini, ya. Kita punya sumber suara yang ada di sini, misalnya. Ya. Jadi, kalau kita perhatikan, ini sumbernya dari sini, teman-teman. Di sini, kalau sumber suara ini kita kita e, bunyikan sekali begitu artinya adalah ini adalah metode yang disebut sebagai metode impas respon. Di mana metode impas respon ini sebenarnya tujuannya untuk mengetahui interaksi yang sebenarnya antara ruangan dengan sumber suara. Ya. Yeah. Dan metode ini memungkinkan terjadi perbedaan sinyal untuk tiap posisi. Setiap posisi akan berbeda. Ketika kita mengatakan, oh di sini akan seperti ini. Di sini belum tentu. Ya, karena interaksinya berbeda. Ya, interaksi antara sumber suara yang dihasilkan ini atau suara ini dengan dengan posisi yang ada di sini akan berbeda. Ya, akan berbeda. Nah, Perbedaan itu akan menghasilkan kesan yang berbeda pula, ya akan menghasilkan kesan yang berbeda pula. Sehingga kalau misalnya kita e, datang ke festival dalam hal ini adalah konser ataupun e, kita berada di mana, teater dalam hal ini adalah bioskop, maka di situ akan ada itu ada kelas VIP, vvIP, kelas festival ataupun kelas pengembira dalam tanda petik, ya. Nah, tetapi yang pernah eh, kami amati, saya pernah coba mengamati dari beberapa eh, ruang konser itu adalah bahwa mereka masih mendasarkan pada visual. Di Indonesia ya, mohon maaf, di Indonesia kalau di luar negeri entah di Vienna, entah di manapun itu biasanya sudah tidak karena memang benar-benar adalah konser konser hall. Mereka sudah paham bahkan kalau di luar negeri misalnya di kayak di Vienna, di Athena dan sebagainya itu agenda untuk satu tahun yang ke depan mereka sudah pesan booking booking tempat ya mereka punya agenda misalnya oh pada bulan ini ada konser dari misalnya dari uh, yani misalnya atau mungkin dari Beethoven atau dari yang lainnya ya mereka sudah sudah tahu dan mereka akan saya pilih lokasi di posisi ini saya pilih di posisi ini ya. Dan ada harganya bisa terpaut jauh sekali di sana. Karena apa? Mereka ingin menikmati itu. Ya. Mereka kangen bahwa posisi itu atau yang namanya suara konser musik itu adalah suara yang tidak bisa diulangi. Ya. Meskipun Anda menghadirkan pemain musik yang sama, alat musik yang sama anda duduk di tempat yang sama, tetapi ketika dimainkan pada waktu yang berbeda, maka parameternya pasti akan berbeda. Ya, misalnya jenengan mengatakan begini, Pak saya di Geraha misalnya, pas di Geraha itu saya duduk di paling depan pada saat maba misalnya. Nah, kemudian berikutnya saya ketika saya mau wisuda, kebetulan saya dapat di tempat yang sama. Kemudian yang main, kalau ada di situ ada hiburannya, yang main orangnya sama, posisi speakernya sama, ya. Tetapi kenapa ini berbeda? Parameter yang saya rasakan, ya, yaitu tadi karena parameter akustik itu tidak repeatable, tidak dapat diulang, ya, tidak dapat diulang kalau dia dapat diulang, maka dia bukan parameter akustik yang sebenarnya. Berarti dia adalah parameter artificial. Artificial. Kalau artificial kita bisa ulang. Misalnya apa? Jenengan punya headset atau headphone. Kemudian Anda punya, punya, punya HP. Anda muter musik. Saya puter, ah begini. Dengan setelan yang sama seperti itu, besok saya putar lagi. Sama. Karena apa? Ya sinyalnya sama, tetapi ketika di dalam ruangan itu sudah akan berbeda, sehingga orang ah untuk menghasilkan suara, saya kan menikmati suara yang selalu enak, selalu sama, maka orang menciptakan itu artificial uh, source ya dengan berbagai macam sinyal processing dengan menggunakan uh, ini harus saya kasih reverb harus saya kompres, harus saya kasih latensi, harus saya kasih delay dan sebagainya. Sehingga ketika apa namanya? ketika saya berada di situ, saya bisa ulang. Meskipun sebenarnya juga tidak akan pas-pas banget dengan yang sebelumnya, tetapi paling tidak pendekatan. Karena apa? Sumbernya sama. Tetapi ketika kita kita menghadirkan secara live show, ya, enggak akan bisa berbeda. Enggak akan bisa sama. Artinya akan selalu berbeda. Jadi kalau dari sini misalnya, seperti yang saya katakan, ini. ya Kita dapatkan itu. Kalau kita dapatkan di sini, ya sudah. Kalau nanti dia ada di sini, juga sama nanti di sini. Ya, ini ada direct-nya ke sana. Kemudian ada pantulannya ke sana. Ya, ada pantulannya ke sana. Baru sampai sana, dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi, kumpulan-kumpulan inilah yang nanti akan membedakan. Jadi, inilah salah satunya, contohnya ya impuls respon kenapa dikatakan impuls yang namanya impuls itu kan satu kali dan waktunya sangat sangat sempit nah, ini kalau nyalain belajar tentang sinyal impuls itu sinyalnya akan seperti ini ya semakin sempit ini maka sinyal ini akan semakin baik time nya ya ini akan semakin bersih tapi kalau semakin begini maka Sinyal ini sudah banyak kotorannya. Kotoran di sini adalah misalnya ada pantulan, kemudian ada noise, ada dan sebagainya. Maka akan seperti ini. Ini adalah dt-nya. Kalau kita berbicara tentang sinyal itu sendiri, jadi ini pengotorannya. Pengotorannya berupa apa? Noise. Noise ya. Kemudian ya mulai pantulan, kemudian mulai uh, interferensi dan sebagainya dan sebagainya jadi akan seperti itu teman-teman. Nah dari sini apa? Ya, ya jadi induk dari semuanya nanti akan dari sini. Jadi kalau misalnya kita lihat nanti akan seperti ini. Ya kita akan dapatkan beberapa parameter yang nantinya kita perlu dari ini. Ya kita dapatkan dari parameter-parameter ini. Inilah parameter-parameter yang kita perlu dari metode tadi interaksinya sebenarnya seperti ini. Ya, mulai dari kekerasan suara, kemudian dengung. Dari dengung nanti kita dapatkan kejelasannya, kita dapatkan bas rasio, kehangatan dalam ruangan itu. Kemudian nanti kalau misalnya kita menggunakan dua telinga, kita akan dapatkan binaural, ya, iya sisinya. Kemudian ada kesan ruang, dan mungkin ada kelengkapan frekuensi dan lain sebagainya. Karena dari parameter ini sebenarnya, ya, dari parameter ini, dari parameter apa namanya? Dari mata parameter uh, ini, ya, dari parameter ini nanti kita dapatkan parameter ini semuanya. Kita bisa turunkan. Dan ini seperti yang saya katakan, ini nanti akan berbeda untuk setiap posisi, ya. Jadi ketika jenengan, oh saya ketika berada di ujung ini kok suaranya menjadi lebih enak ya dibandingkan ketika saya di tengah. Ini akan lebih nyaman ketika saya berada di depan sana akan lebih nyaman ketika saya berada di belakang. Karena apa? Interaksinya akan berbeda. Interaksinya akan berbeda. Hasilnya akan berbeda. Jumlah pantulannya akan berbeda. Ya. Sehingga ada beberapa yang mengatakan bahwa literatur itu bahwa yang namanya dengung itu merupakanlah kumpulan dari pantulan-pantulan. Ya. kumpulan dari sinyal-sinyal pantulan yang dihasilkan oleh setiap permukaan benda yang nyampe pada titik itu. Itu yang disebut sebagai dengung. Kalau yang tidak ada dengung, maka ya hanya direct saja. Maka ketika direct saja, maka kita seakan-akan berada dalam ruang terbuka atau free field seperti yang kemarin sudah saya sampaikan. Atau kita berada dalam ruang anechoic yang kemarin Mas Sakti sempat tanyakan itu. Iya. Kenapa? Ya karena tidak ada pantulan. Yang datang hanya direct saja. Sehingga ya, kalau kita melakukan evaluasi terkait dengan e, karakteristik dari sebuah sumber suara, ya kita harus melakukan evaluasinya di ruang anechoic atau di tanah lapang, di medan free field. Ya, jangan kita melakukan evaluasi terhadap kualitas suatu sumber suara di ruang reverb yang nggak akan dapat. Apakah nggak bisa? Bisa, tapi susah. Ya, tapi sangat susah. Apalagi kalau itu nanti menjadi sebuah komposisi. Waduh, ya kita akan susah untuk mendapatkan parameter-parameter yang sebenarnya. Ya, kita akan susah mendapatkan itu. Oke, nah, baik, kita lanjutkan. Jadi kalau misalnya kita sudah dapatkan itu, berikutnya apa ya sudah? Bagaimana kita melakukan evaluasinya? Nah, Nah, ini saya mencopot dari beberapa e, literatur ya. Jabin sudah melakukan ini. Ya, melakukan mulai melakukan pengukuran waktu dengung itu dengan menggunakan stopwatch dari telinganya dia. Jadi kalau misalnya kita kita sebagai seorang yang nantinya akan bergelut atau ber e, berkecimpung di bidang akustik, maka dulu Ibu saya mengatakan ke saya kalau Anda nanti mau menjadi seorang akustisian, maka Anda harus mengasah yang namanya telinga Anda. Caranya bagaimana? Yang pertama harus ketika akustisian harus paling tidak harus bisa merasakan ruangan ini kira-kira berdengung atau tidak. Waktu dengungnya kira-kira kita bisa estimasi. Dari waktu dengung kita bisa estimasi ruangan ini kira-kira nanti akan seperti apa. Kemudian tingkat berikutnya adalah maka kita harus mulai mengenal yang namanya spektrum, ya pita oktav. Ini suara kayak gini kira-kira berapa hertz ya meskipun saya juga masih belum bisa itu, ya saya hanya bisa prediksi oh kira-kira berada di sekian sampai sekian, ya harusnya memang seperti itu ketika kita mau di eh, apa namanya di sebagai seorang akustisian, akustisian itu bukan pemain musik ya, tetapi sebagai seorang yang uh, memiliki uh, kecakapan atau keahlian di bidang akustik, konsultan atau apa harusnya di situ. Jangan sampai seorang konsultan tidak tahu ya gimana caranya saya harus melakukan estimasi, gimana caranya saya harus melakukan evaluasi terhadap suatu ruangan. Saya kan nggak punya alat ukur, no. Bagi seorang yang divisi nggak perlu ngomong seperti itu. Ketika kita datang ke satu ruangan, ya sudah. Caranya pakai Kita tepuk saja, kita tepuk, kemudian kita dengarkan. Kira-kira suara ini habisnya berapa sampai berapa ya? Satu, dua, tiga, empat, misalnya demikian. Ya, itu adalah cara yang paling mudah. Pak saya nggak punya SLM, Pak saya nggak punya RTA, Pak saya nggak punya mikrofon yang baik dan sebagainya. Itu kan hanya sebagai untuk kuantifikasi tadi kuantifikasi terhadap subjektif yang kita berikan. Kita punya apa? Kita punya parameter akustik objektif apa? Suara tepuan tadi. Ya, itu yang harus kita lakukan. Jadi banyak hal yang mungkin kita harus apa? Selalu melatih, ya, melatih, melatih terhadap diri kita. Ya, kalau kita mau menjadi seorang baik nanti sebagai konsultan akustik ataupun kita ingin berusaha untuk menghadirkan apa namanya kesan ruangan itu ke dalam setiap apa yang kita lakukan itu harus melatih ke sana. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ya. Monaural. Mono monoaural sebenarnya, room parameter. Artinya di sini adalah parameter tunggal. Apa? Parameter tunggal itu parameter yang seperti apa? Parameter yang didasarkan pada satu apa? Sensor ya satu sensor istilahnya kalau di apa di ando itu adalah parameter spektral dan temporalnya ya parameter spektral dan temporalnya yang di sana ada listening level t sub sama delta t1 terus bedanya apa pak dengan yang di sini sebenarnya sama saja ini adalah apa ini adalah nanti adalah tesap. tetapi perlu diingat, apa bedanya desa sama reverberation time? Ya, dulu pernah ada yang tanya, Pak, bedanya apa antara e, RT dengan TESAP? Ada yang tahu apa bedanya? Ayo, yang tahu beda antara RT sama TESAP, Pak. Kalau RT itu yang ngangkat wali kota, Pak, nanti ada SK-nya nanti ada ada gajinya per bulan sekitar 400 pak kalau RT nah kalau tesap ya embu pak tidak tahu begitu ya ada yang mau bisa menjawab ayo siapa Niko Inaya atau Mas Windy atau Mas Radit atau Mas Sakti ayo kalau itu, pak. kalau RT itu kan waktu ketemu, waktu dari ruangan uh, secara dari banyak sumber tapi kalau T1 itu kan subsequent reservation time jadi hanya difokuskan satu titik pengukuran aja kalau T1 itu kan kalau RT itu dalam satu ruangan itu anggapannya e, sama RT nya tapi kalau T1 itu dalam satu titik pengukuran yang lainnya ayo Ayo, yang lainnya. Diskusi ini yang ini diskusi ini, makanya kan saya katakan, ayo diskusi. Ya diskusi siapa aja boleh gabung kok. Cuman bedanya nanti ketika dia tidak ngambil mata kuliahnya, yang terakhir tidak dapat nilai begitu saja kan. Tapi kalau yang teman-teman yang kakak -kakak kita yang S2 ini, ketika selesai ini mata kuliah selesai ini dapatkan nilai. Tetapi pengetahuannya sama begitu kan ya? Pengetahuannya sama. Maka kenapa ini saya open siapa yang mau mau hadir, mau gabung, monggo silahkan. Kita tempat ini diskusi kok. Ayo, siapa Mbak Wendy? Wendy? Oh, keliru Mbak Wendy nih nanti, -nanti. Ayo, mungkin Ina ya? Atau yang lainnya, ayo. Mas Niko mungkin mau menjawab. Bedanya apa sih? RT sama t -SAP. Saya masih nyari di Google, Pak. Oke. Udah apa, ayo. Ayo, Ina. Hmm? atau Radit? Ayo Radit. Atau Mas Windy yang tadi katanya enggak pakai jilbab? Ya? Oke, okay, baik. Apa itu reverberation time? Waktu dengung. Tapi waktu dengung yang seperti apa? Ketika kita berbicara tentang waktu dengung, kalau Anda perhatikan dari Persamaannya bahwa rt ya rt ini rt sama dengan 0,16v per a ah, begini kan ya artinya ya, kalau anda perhatikan dari sini artinya dia hanya ditentukan oleh volume dan absorpsi tidak menyebutkan di situ tentang posisinya. Dimanapun sama. Ya, dimanapun sama. Meskipun sebenarnya di belakang ini masih ada faktor koreksi loh. Banyak banget sampai panjang ya faktor koreksinya. Tetapi dari faktor koreksi itu memang kalau saya perhatikan, ya kalau saya perhatikan mungkin mungkin mohon maaf kalau saya salah di situ memang tidak tidak yang tidak ada yang menunjukkan bahwa setiap posisi itu akan berbeda. Ya. Jadi dia yang pertama kalau kita berbicara tentang RT di sini, yang penting V-nya sama. A-nya sama. Tidak ada yang merujuk bagaimana tentang bentuk ruang. ya bentuk ruangnya nggak karuan nggak masalah yang penting volumenya bodoh apakah bisa bentuk ruangannya berbeda tapi volumenya sama bisa contohnya apa ya contohnya kalau anda punya bola misalnya bola itu anda pencet ya ya bola itu anda pencet atau anda punya bola yang bola yang bola uh, yang plastik itu kemudian anda pencet salah satunya kan apa volumenya berubah atau tidak atau anda ada gempeng kan begitu dia dia apa namanya e, menjadi sedikit agak tidak bulat ya lonjong begitu selama dia tidak mengalami perubahan e, elastisitas dari permukaannya kan volumenya sama Iya kan volumenya akan sama tetap akan sama kan tetapi nah, ada tetapinya itu nanti waktu dengannya akan berbeda. Atau kalau misalnya jenengan punya pipa. Pipa itu kan keras ya. Pipa itu keras. Ya, pipa bulat begitu. Kemudian Anda ukur volumenya atau tabung misalnya. Kemudian tabung itu ada ada kepengan begitu agak ada kepengnya tapi tidak sampai lengket begitu. Kalau Anda ukur kira-kira volumenya berbeda atau tidak? kan volumenya tidak akan berbeda. Yang berbeda itu bentuknya pada luas permukaan, luas penampangnya. Menjadi lebih lonjong begini kan ya. Tetapi kalau Anda ukur, luas alasnya kan tetap akan sama. Ya. Luas permukaannya, permukaan dalamnya juga akan sama. Tetap. Tetapi itu nanti akan berdampak pada lingkungan yang berbeda. Tetapi kalau tadi seperti yang Mas Sakti katakan, apa bedanya dengan tesap? Bahwa tesap itu adalah waktu dengung yang didasarkan pada respon ruangan terhadap impas respon atau suara sesaat. Atau waktu dengung yang didasarkan pada respon impas dan itu nanti akan berbeda untuk setiap posisinya. Seperti yang saya katakan tadi. Ini. Jadi di sini akan berbeda dengan yang di sini. Di sini akan berbeda dengan yang di sini karena apa? Kumpulan dari apa? Kumpulan atau superposisi antar interaksinya, ya antar suara direct dengan suara pantulannya akan berbeda. Jumlah pantulannya akan berbeda. Jadi ya? jumlah jumlah pantulan itulah yang nanti akan membentuk dengung ruangan. Begitu. Ya, ada pertanyaan sebelum lanjut. Ayo. Belum? Oke. Kalau belum, yang berikutnya adalah ketika kita berbicara tentang parameter akustik untuk monoaural, ya. Seperti saya katakan tadi, kalau monoaural itu ada satu pengukuran. Kalau nanti ada namanya binaural. Kalau binaural ada dua. Misalnya telinga kita ini binaural, kiri dan kanan. Tapi kalau monoaural itu yang kita gini yang diterima oleh telinga kanan saya saja atau telinga kiri saya saja. Tidak ada pembandingnya. Tetapi kalau binaural, maka ada pembandingnya. Bagaimana kiri dan kanan? Ya, bagaimana kiri dan kanan? Kiri dan kanan ini anda akan memberikan dampak yang namanya kalau di sinyal di akustik ada yang namanya IACC, interaural cross korelasi. Atau kalau di sinyal itu namanya adalah cross korelasi, auto korelasi ya. Dia akan bernilai satu kalau kiri dan kanan ini sinyalnya sama, diterima sama. Artinya dia apa? Sinyal itu berada tepat di depan saya. Ketika dia tepat di depan saya, maka akan menghasilkan ITDG kiri dan kanan akan sama. Ya, akan sama. <tik> kalau dia bernilai nol, ya, ketika dia bernilai nol, maka kiri dan kanan ini relatif sangat berbeda. Nah, biasanya itu nanti akan berdampak pada uh, kesan stereo dan tidak stereo. Nah, itu kalau kita berbicara tentang uh, uh, apa tadi? Uh, monoaural dan binaural. Sebenarnya ada ada lagi. Ya, nanti ada yang namanya selain binaural itu ada yang sekarang itu ah saya lupa itu. Uh, apa ya namanya macam-macam ya dengan menggunakan tetapi pada dasarnya dia ketika kita berbicara tentang pendengaran manusia ya binaural sebenarnya ya kemudian yang berikutnya adalah inisial time delay gap atau ITDG atau kalau di bahasanya Ando namanya ya Delta T1. Apa itu? Ya, ITDG atau delta T1 itu adalah perbedaan waktu antara direct suara langsung dengan pantulan pertama dari sebuah bidang pantul. Nah, ITDG ini akan menentukan ya, akan menentukan apa? ITDG ini akan menentukan bahwa kesan dalam ruangan itu menjadi ada flutter echo dia nanti akan bisa menguatkan direct-nya atau bahkan dia akan mempermasalahkan direct-nya yang nantinya akan menghasilkan letter echo. Ya, letter echo. Initial time delay gap. Nah, dia akan menjadi flatter echo misalnya kalau kita punya begini misalnya. Saya punya sinyalnya begini. Ini sebagai fungsi waktu, ini sebagai fungsi amplitudo atau energi. Saya punya yang di sini. Ya, direct ini directnya ya. Ini saya katakan sebagai direct. Nah, yang namanya flatter echo itu akan terjadi kalau misalnya di sini ada delta tibanya ada di sini. Dan deltanya di sini, Anda perhatikan berapa? Kurang dari 3 dB. Tetapi dia ini, kalau ini akan terjadi pantulan yang pertama, ya pantulan pertama yang terjadi itu adalah lebih dari 50 ya, maka ini akan berpotensi menjadi apa? Eko. Ya. Kalau dia kurang dari 50 milisekon, misalnya dia ada di sini, ya ini sama, maka ini akan berdampak pada apa? Super posisi yang berdampak pada amplifikasi. Ya, amplifikasi. Jadi kalau di sinilah apa namanya? ITDG itu kurang dari 50 milisecond maka akan berdampak pada amplifikasi. Nah, ini yang harus kita kendalikan kalau kita nanti akan mendesain sebuah ruangan, konser hall atau apapun ya kita harus kendalikan. Bagaimana saya bisa menghasilkan, bagaimana saya bisa menghadirkan ya, suara pantul itu kurang dari 50 ms. Ketika dia kurang dari 50 ms, maka suara itu akan menjadi lebih keras suara kamu lebih keras. Nah, dari situ nanti akan muncul ini. Yang berikutnya adalah definition. Atau sering disebut sebagai apa ya? Bahasa Jermannya Deuklet. Eh, saya lupa itu. Bahasa Jerman atau bahasa Perancis ya. Tetapi definition ini adalah parameter akustik ruang yang nantinya akan menjelaskan ruangan itu menjadi ruangan yang clear dalam sisi suara vokal atau berdengung. Mungkin kemarin pernah saya sampaikan, bedanya apa sih definition sama clarity? Kenapa definition itu harus T-nya adalah 50 sementara clarity adalah 80? Ya. Kalau clarity itu adalah kejelasan suara instrumen, Kenapa dia menjadi 80? Karena kemarin sudah kita bahas rata-rata alat musik itu akan menghasilkan ya respon attack. Attack itu adalah proses mulai apa? Alat musik itu dibunyikan sampai dia keluar suara. Itu rata-rata adalah sekitar 20 milisecond. 20 sampai 30 milisecond. Jadi mungkin Mas Sakti kemarin juga tidak tidak sempat membahas. Mungkin kita bisa identifikasi attack-nya berapa sih sebenarnya di situ. Jadi kalau kita mau melakukan evaluasi terkait dengan uh, karakteristik suatu sumber suara dalam hal ini adalah alat musik gamelan misalnya, maka kita harus harus identifikasi juga itu. Oh, attack-nya sekian ternyata. Nah, secara fisika attack ini nanti akan berdampak pada impuls sebenarnya karena nanti ada FDT. Enggak, FDT-nya ada di situ. Dari impuls nanti energinya ya, energinya akan berubah menjadi energi suara. Wah, seperti itu ternyata. Jadi kalau kita mau berbicara tentang di akustik, ya parameter fisikanya loh sangat luar biasa. Jadi tidak hanya oh, di fisika paling nanti di akustik itu yang dipelajari hanya waktu dengung Kemudian sebaran SPL. Biasanya kan seperti itu saja. Ya, waktu dengungnya berapa, sebarannya bagaimana. Ya. Orang kan beranggapannya kan seperti itu loh. Padahal kalau kita mau detail ke dalam, detail banget, ya itu. Maka kita bisa identifikasi Saat attack-nya berapa. Ya, dari attack itu nanti akan muncul sekian ketika sekian detik berarti adalah berarti itulah impulsnya. Karena impuls karena FDT kan, jadi ketika kita memberikan e, gaya pukul itu, ya, maka akan ada interaksi antara pemukul dengan apa alat musiknya. Ya. Itu kita bisa identifikasi itu sama seperti ini kalau kita punya gitar, gitar itu kalau kita bisa melakukan perekaman dengan high speed kamera bahwa ketika kita petik itu ada jeda waktu ketika kita petik sampai dia keluar suara. Ya, sehingga berbeda dengan definition. Kenapa definition hanya 50, Pak? Di sini kan integrasinya kan 0 sampai 50. Tetapi yang di sini integrasinya 0 sampai 80. Ini C 80, ini D 50 yang nanti akan dibandingkan kan perbandingan energinya. Yaitu tadi karena ketika kita berbicara tentang instrumen ada waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan suara ketika bunyi itu atau suara itu atau sumber suara itu di dipukul atau dimainkan. Tetapi kalau suara ketika keluar langsung suara. Ada yang mengatakan itu karena kecepatan suara bla bla dan sebagainya bukan di itu sebenarnya kalau kita kalau kita mau benar-benar identifikasi dari uh, apa namanya, uh, apa sinyalnya, jadi Mbak Ina nanti ini, kalau yang katanya mau uh, TA, terkait dengan musik uh, musik akustik, ini. di situ jadi kita harus perhatikan di situ. Jadi, ada delay time, ya, delay time-nya itulah yang kalau di alat musik namanya adalah attack ya, ya attack-nya. Kemudian berikutnya adalah center time. Ini adalah parameter-parameter yang ya, yang yang pokok-pokok saja. Lupa kok nggak ada listening levelnya, kalau listening level itu kan tergantung pada sumber suaranya kenceng atau tidak yang kita berikan. Sebenarnya sumber suara listening level juga bisa didukung dari ini kalau misalnya kita berbicara tentang sinyalnya. Nah, attack-nya ini nanti superposisinya ya, delta t nya ini berada di ranah berapa? Kalau delta t nya itu adalah kurang dari 50, maka listening level menjadi lebih kuat. Tetapi kalau lebih dari 50, maka itu akan menjadi hambatan atau menjadi masalah, yaitu akan menghasilkan flatter echo atau echo. Ya. Bunyi ya, yang datang setelah bunyi asli. Ya. Kalau kita di SMA kan hanya dikatakan seperti itu. Apa bedanya gaung sama gema? Nah, gaung itu kan dengung. Tapi kalau gema itu adalah suara yang repetitif. Repetitif suara yang datang itu adalah setelah bunyi aslinya itu terdengar habis atau mendekati habis. Ya, Misalnya a ah, a ah, a ah, a ah, a. Ah. Makanya kalau di uh, orang yang terkait dengan sound system misalnya sound engineer atau sound man itu, oh ini ditambahkan echo nya. Tambahkan ya. echo sebenarnya untuk apa? Sebenarnya echo itu adalah untuk menghadirkan kesan ruang. Bahwa seakan-akan bahwa ruang tempat uh, acara itu berlangsung ada ruang, ada batas ruangnya, ada batasnya yang saya tambahkan sebenarnya di situ adalah delta T1-nya atau ITDG-nya harus lebih dari 50 millisecond. Kalau ingin menghasilkan kesan echo. Ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, center time apa? Kemarin sudah saya sampaikan. Center time itu adalah waktu yang menyatakan bahwa energi sebelum dan sesudah. Ya. T itu energinya sama. Istirnya kalau center time itu adalah bahwa definisinya 50 Ya, definisinya 50 Ya, itu seperti itu jadi teman-teman. Ada pertanyaan? Ayo diskusi ini. Pertanyaan? Monggo, silahkan. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau diajak diskusi? Terkait dengan parameter akustik ruang. ya. sekaligus kita berbicara tentang alat musik sebenarnya di sini karena tidak hanya alat musik proses suara itu dibentuknya ya dibangkitkannya itu menjadi sesuatu yang juga kita harus pelajari jangan sampai kita hanya mempelajari ruangnya saja ya tidak bisa anda main gamelan di ruangan yang kecil yang resnya tinggi ya nggak akan bisa ya maka perlu itu kalau gamelan itu memiliki sound envelope yang sekian, ya sound sekian, maka kalau saya ingin memainkan gamelan ini harus memiliki waktu dengung di bawahnya sound envelope. Jangan di atasnya sound envelope. Kalau di atasnya sound envelope suaranya akan tumpang tindih tidak karu-karuan. Ya, ini sebenarnya bisa masuk dalam ta Mbak Vina, Mbak Ina ya, Mbak Ina. Ya, batasan antara sound envelope atau pengaruh atau hubungan antara sound envelope dengan waktu dengung. Ya. Dan clarity. Ya, sound envelope apa? Ya alat musik. Anda mau mema memainkan alat musik apa? Piano ya. Sudah piano kita coba lihat berapa sih sebenarnya attack atau ADSR-nya atau sound envelope dari alat musik piano string ini. Oh, ini alat musik ini memiliki sound envelope hanya di bawah 2 milisecond atau di bawah 2 second misalnya. Atau cuma hanya satu second bahkan. Maka dia akan aman kalau saya mainkan di ruang yang di atasnya pun juga masih aman. Karena hanya satu milisecond. Ya. Maksimal itu kalau misalnya itu adalah, saya lupa ada kalau nggak salah dulu. Saya pernah baca. Ada nggak ya? Bahwa eh, batasan dengung ruang yang diperbolehkan untuk memainkan alat musik. Atau Mas Sakti dulu yang pernah menyampaikan itu ya? Ada. Ada kan ya? Yang hitung desa kemarin itu kan juga sempat dibahas. Kira-kira dengan desa yang sekian ini bisa dimainkan di ruangan yang sekian. Ya. Ada kalau nggak salah. Di, di bukunya Ando juga ada itu ya? Di bukunya Ando ada kalau nggak salah. Ya mungkin nanti Mbak Ina bisa baca bukunya Ando ya. Baik, Pak. Ando. Download ada, Mbak, itu enggak? Kalau jenengan download di bukunya Ando itu di Libgen, sepertinya ada. Judulnya uh, pak? judulnya Arsitektural Akustik, ya? Lupa, pak. Saya lupa juga judulnya. Ya. Yosi Ando, Tadi aja Yosi Ando. Ya, kata kuncinya Yoshi Ando. Yoichi Ando. Yoichi Ando. Yoshi Ando orang Jepang, Jepang ya. Iya, ya, Ando. Saya lupa judul bukunya. Iya, saya Pak, itu arsitektur akustik. Saya pernah eh saya pernah fotokopi bukunya pembimbing saya yang di ITB. Tapi ternyata ketika di saya cari di internet ternyata ada. Seingat saya seperti itu. Tapi saya lupa naruh filenya di mana. Saya pernah download, cuma lupa. Saya taruh di mana uh, filenya itu. Tapi kalau printnya saya punya. Yang cetakannya saya punya. Di lab sepertinya ada yang warnanya biru. Ada sepertinya. Ada yang kalau yang biru itu yang cetakan lama, yang cetakan baru itu warnanya merah atau apa ya? Saya pernah ngeprint itu. Dua-duanya saya punya. Jadi itu. Ada pertanyaan dulu, ayo silahkan. Wah nanti kalau misalnya kita berbicara tentang alat musik, ada namanya taui tadi seperti yang disampaikan oleh Mas uh, yang di ta nya Mas Sakti. Apa itu taui? Taui itu sebenarnya adalah river yang dimiliki oleh alat musik itu sendiri. Ya, yang nantinya akan berimbas pada sound envelope. Ya, semakin besar atau semakin uh, kecil nilai TOI maka apa yang terjadi? Nah, semakin kecil nilai TOI maka kandungan frekuensinya akan semakin banyak, ya. Dan seterusnya nanti ada di bukunya Ando juga. Ya. Itu kalau kita berbicara dari alat musiknya. Jadi dari beberapa hal yang pernah saya baca, ya mohon maaf kalau misalnya ada keliru, saya bisa simpulkan sebenarnya perbedaan antara yang dilakukan oleh Andu dengan yang dilakukan oleh Beranek, ya itu bahwa Andu itu berusaha untuk melakukan pendekatan terhadap akustik ruang, tetapi berdasarkan sumbernya. Berawal dari sumbernya, kalau musiknya seperti ini, maka ruangannya nanti cocoknya lah seperti apa. Tetapi kalau yang dilakukan Beranek, itu berawal dari musik dari ruangannya. Eh, ruangannya seperti ini, maka yang cocok untuk yang dimainkan di ruangan inilah alat musiknya yang ini. Tapi sebenarnya tujuannya keduanya sama, ya ingin melakukan optimalisasi, ingin menghadirkan konser hall yang nantinya bisa istilahnya Friendly baik bagi pemusik maupun bagi audien dan juga untuk musiknya meskipun dari beberapa parameter yang di apa parameter-parameter yang ditulis oleh e, Beranek ya musik Barat itu jarang yang menghadirkan sakjani pemusik itu pinginnya apa? Ya, pemusik itu pinginnya apa, dan bahkan ada beberapa bahwa pemusik itu harus dikorbankan karena tujuan utamanya adalah bagaimana audien penonton itu puas dengan musik yang dimainkan. Semua parameternya masuk di penonton, mulai blendingnya, envelopment spasiusnya, kemudian uh, apa namanya, bass. Uh, bas rasionya, triple rasionya, intimacy dan sebagainya yang dilakukan identifikasi itu penonton bukan pemusiknya. Kenapa itu? Karena pemusiknya tidak melakukan komunikasi antar satu dengan yang lainnya. Pemusiknya hanya melihat konduktor. Kalau konduktornya suruh saya main ini ya saya mainkan. Berbeda dengan alat musik tradisional. Contohnya misalnya di gamelan ya sebagai gamelan Bali, gamelan Jawa, gamelan Sunda ataupun yang alat musik alat musik tradisional bahwa mereka membutuhkan komunikasi sehingga sebenarnya apa yang mereka butuhkan ya dengungnya jangan besar besar di panggung itu ya rt-nya atau tesapnya jangan besar besar di panggung kalau besar maka akan mengganggu komunikasi antar satu dengan yang lainnya jadi pentingnya dari situ teman-teman ya Oke, okay. kalau ada pertanyaan saya lanjutkan. Nah ini binaural akan ada di sini. Incoherent apparent short with ISB dan listener envelopment. Ini sebenarnya adalah koherensi antara sinyal kiri dan sinyal kanan. Apparent itu apa? Kedekatannya nanti. Ya, listening envelopment bahwa kita seakan-akan ada keterselubungan. Ya, kesan antara kiri dan kanan itu kira-kira berbeda atau tidak Kenapa ini perlu? Karena ketika kita ketika kita menghasilkan binaural, ya, ada yang mengatakan bahwa saya akan merasa nyaman bahwa seakan-akan meskipun saya ada di jauh ya posisi jauh dari sumber, seakan-akan saya itu dekat dengan sumber itu. Itu listening involvement. Listening ya, listener involvement-nya dari situ. Parameternya dari mana? Parameternya itu nanti adalah sebenarnya adalah IACC sebenarnya. Kita bisa evaluasi dari IACC-nya. Jadi parameter-parameter ini, ya, ini bisa kita dapatkan dari IACC. Ya, apa itu IACC? Jadi kalau saya punya sinyal di sini, maka saya punya perbedaan ini. Ya, ini ada T1, ini ada T2. Tentunya ini akan sinyalnya akan berbeda. Yang di sini akan begini, yang mungkin di sini akan begini lebih ini. Nah, IACC ini sebenarnya adalah kalau IACC itu sebenarnya adalah perbandingan energi. <tuh> energi R dibagi dengan energi L. Ini gambarnya seperti meskipun di dalam bukunya Ado tidak sesimpel -se ini. Ya, tidak sesimpel ini. Nanti ada delta T-nya ini. Delta T karena T1 tidak mungkin sama dengan T2. Karena kalau T1 sama dengan T2, maka akan berdampak ini menjadi mono. Mono aural tadi. ya. Ketika dia delta t sama dengan ini sama atau ini delta t nya delta t sama dengan 0 atau t 1 sama dengan t 2 maka sinyal ini sama saja kiri dan kanan. Ya seakan-akan kita mendengarkan suara mono. Kalau ini duk juga ini duk di sini, ya. Jadi eh, apa namanya eh, kesan stereo yang kita peroleh itu sebenarnya bagian dari 3D sound sebenarnya. Jadi kalau misalnya, oh ada sekarang muncul 3D sound, sinyal suara tiga dimensi, ya seperti itu sebenarnya. Ya. Jadi karena ada delta t-nya ini, ini muncul baru sekian milisekan muncul di sini. Tapi kalau munculnya lebih dari 50 milisekan ya ini menjadi echo tadi, ya. Begitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Uh, saya boleh nanya nggak Pak? Boleh. Iya. Yeah, uh, kalau sekarang itu kan apa? Sekarang kalau apa mixing lagu itu kan bisa membuat, bisecting bagusnya tuh maksudnya mereka bisa nge-mixing Misalnya, oh saya mau taruh gitar di sebelah sini. Jadi maksudnya persepsi kita terhadap di mana alat-alat itu pada saat kita mendengarkan itu itu maksudnya kedengeran di lagunya itu bagaimana sih persepsi kayak telinga kita terhadap ruang kayak oh ini ya, mungkin ini ada di barat daya saya alat ini atau alat ini ada di sini terhadap parameter binaural ini pak? Iya. Oke, okay. pertanyaan gimana nih pertanyaannya berarti? Pertanyaan yang mana yang tadi? Kayak apa hubung apa okay, ya apa hubungan persepsi kita terhadap ruang ketika kita mendengarkan sesuatu misal bunyi uh, uh, itu ada di barat daya saya terhadap uh, ini parameter ruang gimana hubungannya gitu pak oke okay. jadi biasanya kalau yang seperti itu biasanya metode perekamannya tidak hanya menggunakan dua dua apa namanya tidak hanya menggunakan dua microphone karena biasanya itu adalah sama seperti ini jadi ketika kita berada dalam satu ruangan atau mendengarkan, kita kan seakan-akan kita punya kuadran seperti ini. Dan ada empat kuadran ya. Begini. Kalau kita ada di, kita ada kata kita seakan-akan ada di sini kan sebagai pendengar. Kita punya dua dua telinga kan kiri dan kanan. Di sini ya. Ini kalau nanti di sini adalah mono. Nah, kita bisa membedakan suara itu berasal dari sini, dari sini, dari belakang kita atau dari belakang yang sebelah sini. Nah, biasanya kalau kita hanya menggunakan dua mikrofon seperti ini, ini proses recording sebenarnya. Bisa nggak Anda bisa kalau secara langsung itu mendengarkan e, suara itu dari depan dan dari belakang? Kalau dari sinyal yang Anda peroleh, kalau suaranya dari sini, mono, sama-sama mononya, dengan yang ada di sini, ya, Kira-kira bagaimana? Sinyalnya kan akan sama. Kalau tepat dia berada di belakang kita. Simetri terhadap eh, apa namanya mata kita ya kiri dan kanan. Maka kita akan menghasilkan atau kita akan mendapatkan sinyal itu seakan akan menjadi mono. Saya nggak peduli sinyal itu di depan atau di belakang. Iya kan? Nah, untuk menghasilkan itu maka perlu parameter yang lain yang sekarang eh, istilahnya apa ya? Kalau dengan menggunakan empat mikrofon kalau tidak salah. Jadi kalau jenengan uh, pernah buka CATT, ya, kemudian anda pernah melakukan konvolusi, di konvolusi itu nanti akan ada menggunakan sistem monoaural, binaural atau HRTF. Saya lupa itu HRTF itu singkatannya apa itu. Eh, uh, saya lupa itu singkatannya HRTF. Uh, hearing apa ya? Ada, ada metode yang lain. Jadi selain menggunakan dua mikrofon. Itu biasanya digunakan untuk melakukan identifikasi. Jadi ada beberapa kalau misalnya kita ber, kita apa namanya berkomunikasi dengan teman-teman kita yang di sound design, ya sound design ya, ya bukan bukan orang akustik sound design atau di seni, biasanya ada uji istilahnya begini, kita disuruh melakukan identifikasi, ya suara ini berasal dari depan, dari samping kiri, samping kanan, belakang kiri atau belakang kanan, ada seperti itu, ya, ada seperti itu. Mereka akan me membuat suatu virtual di situ, ya, uh, virtual atau uh, suara, istilahnya suara apa ya, artificial ya, artificial sound yang mana bahwa, oh ini saya bisa ini suara ini harusnya dari belakang saya ini. Belakang saya belakang sebelah mana? Sebelah kanan sebelah kiri? Sama seperti hanya kalau jenengan ada orang di belakang jenengan. Ya, Anda bisa mengidentifikasi orang ini ada di belakang saya ini. Berjalan dari jauh, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Kita bisa melakukan identifikasi. Tetapi kalau kita hanya menggunakan mikrofon, dua mikrofon, nggak bisa kita melakukan identifikasi itu. Karena dia hanya bisa membedakan dia di sebelah kiri atau sebelah kanan. ya sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi tidak bisa membedakan ini dari depan atau dari belakang, sehingga di, di apa namanya ada istilahnya tambahan lagi harus membedakan empat. Di sini harus ada ini, di sini dan di sini untuk membandingkan, ya istilahnya dalam cross korelasinya inkoherennya ini. Ini tidak hanya ke orang kiri dan kanan, tetapi depan dan belakang. Jadi ini dengan ini, bisa ini dengan ini, ini dan ini, kemudian ini dan yang sebelah sini. Ya, sehingga bisa pastikan suara ini dari depan atau dari belakang. Jadi istilahnya menggunakan korelasi hubungan antara dua sinyal atau bahkan dari dua sinyal, tiga sinyal dan sebagainya sehingga kita dapatkan sinyal nanti. Misalnya sinyal begini misalnya, teman-teman ini. Yang di sini juga demikian. Ini berarti kan dari depan kan? Tetapi kalau misalnya yang satunya ini antara satu dan dua. Kemudian yang berikutnya. Ini agak bergeser di sini. Nah, sinyal ini Mbak Inaya nanti sinyal seperti ini biasanya nanti. Kayak hey, kemarin dikorelasikan. Ya. Saya auto korelasi. Ya, atau cross korelasi ya atau mungkin saya menggunakan parameter yang lain cara yang lain ya jadi antara ini dan ini ya. jadi seakan-akan kalau kita hanya menggunakan dua mikrofon kalau yang depan dan belakang kalau seperti ini maka sumber itu ada di sini ketika di sini maka ini akan menjadi maksimal ini menjadi satu dan bahkan ini akan menjadi nol karena ini terhalang oleh telinga kepala kita. Maka kalau ini satu ini nol, maka sinyal sinyal ini berada dari sebelah kiri saya. Tetapi kalau ini satu kemudian ini nol, maka dia akan dari sebelah kanan saya. Kan begitu? Iya kan? Kalau kita melakukan identifikasi terkait dengan arah sinyal ini, jangan salah ini sinyal. Kalau kita mau e, melakukan penelitian terkait dengan sinyal ya di sini bisa. Ya, untuk tesis bisa ini. Identifikasi ini bisa. Ya, kita hanya analisa dari sinyalnya saja. Kita melakukan berbagai macam penelitian di lab saja tidak masalah. Kita menggunakan empat mikrofon misalnya. Ya, mikrofon ini dan ini, ini, dan ini kemudian kita kasih suara. Terus. Ini ketika dia sekian derajat apa yang terjadi? Saya akan korelasikan antara yang depan dengan yang belakang, yang samping kiri yang samping kanan, yang depan dengan samping kanan, sehingga kita simpulkan, oh suaranya dari sebelah kanan. Ya. Ini yang dilakukan oleh dulu pembimbing saya Pak Haryono untuk istilahnya untuk menentukan bahwa kapal itu identifikasi kapal istilah kapal selam ya. Itu sebenarnya kapal itu berada berasal dari dari arah mana? Ya, istilahnya istilahnya adalah finger locator. Sama seperti hanya kalau misalnya kemarin yang dilakukan untuk mengetahui uh, ini kecelakaan pesawat apa Air Asia ya, yang di mana itu di yang mau dari Surabaya ke Singapura itu yang jatuh di perairan sekitar Sulawesi ya kalau nggak salah ya, itu kan identifikasinya untuk mencari black boxnya sebenarnya seperti itu. Jadi dari sekian banyak sensor yang dipasang, kemudian dilakukan Korelasi yang ini dengan ini bagaimana, yang ini dengan ini bagaimana, yang ini dengan ini bagaimana. Sehingga nanti kita dapatkan ini, parameter kita dapatkan seperti ini. Kalau mengerucut seperti ini, misalnya, atau bahkan nanti kita begini, berarti ada di sebelah sana ini. Di sini ada sinyal-sinyal, ini ada banyak sekali ini sensornya. Kalau yang di Pembimbing saya Prof Haryono itu sinyalnya ada 32, 32 hidrofon, ya, 32 hidrofon. Karena apa? Yang namanya black box atau beacon dia akan menghasilkan beacon atau sinyal uh, uh, sinyal tunggal, tit tit gitu, tapi dengan frekuensi tertentu. Itu yang akan dideteksi dilakukan sinyal itu dilakukan filtering, setelah difiltering dibandingkan satu dengan yang lainnya. Nah, ini juga kalau misalnya kita didesain ruangan, kita bisa menentukan bahwa ini yang bermasalah. Kalau saya berada di satu titik lokasi ini, ini yang menjadi masalah itu sebenarnya pantulan dari sebelah mana. Jadi dinding yang mana nih yang menyebabkan flatter echo di titik ini? Kita bisa identifikasi dari situ ya, dengan sinyal. Ya, sehingga dari situ saya bisa lakukan, oh sebelah sana harus saya kasih absorber. Ya, supaya ya, supaya antara kiri dan kanan ini sinyalnya tidak delta t nya tidak lebih dari 50 ms. Atau yang sebelah kanan harus saya kasih reflektor. Supaya datangnya itu tidak jauh. Perbedaannya tidak terlalu jauh. Jadi itu nanti akan me, apa, menghasilkan ifat kepada kita, ya, ifat kepada kita terkait dengan buat next nah, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya ingin mengidentifikasi sumber suara itu dari mana ya kita pakai itu. Kalau yang identifikasi di ruangan maka yang sebelah kanan rumah salah, yang kanan harus saya atasi masalahnya. Caranya apa? Apakah ini reflektornya saya geser permukaannya sehingga sudutnya menjadi seperti apa? Atau ini saya tambahkan absorber sehingga suara itu tidak menjadi lebih eh, apa pantulannya menjadi lebih kencang. Begitu. Ada pertanyaan? Ini laptop saya baternya mau habis ini. Berapa sekarang? Oke. Ada pertanyaan? Pak, berarti kalau saya tangkap itu eh, apa namanya parameter ini nggak bisa menjelaskan secara tiga dimensi ya, tapi cuman cara kayak satu bidang gitu dua dimensi antara kiri dan kanan gitu bisa tiga dimensi mas sebenarnya mas jadi nanti kita korelasi juga lagi dengan yang lainnya lagi korelasinya kalau kita mau tiga dimensi maka kalau tadi kan hanya ini dan ini depan belakang harus kiri kanan kiri, kiri, kiri. maka nanti kita bisa identifikasi dengan yang ini dengan yang yang, yang sebelah sana atau hmm. yang yang mana yang lainnya jadi tergantung uh, Goal kita mau apa? Kalau kita hanya dua dimensi, kan ini, ini depan belakang, ini. Tetapi kalau kita semuanya ini, kita apa namanya, kita korela, korelasi, kan? Maka kita akan dapat informasi, mengerucutnya dari mana, kan bisa begitu, ya. Oke, ini bisa iya. begitu. Jadi, kalau ini dengan ini, kemudian kita gabung dengan ini, kan kita bisa lihat bahwa dia dari arah atasnya, kan bisa, ya, arah atasnya bisa. Jadi bisa tiga dimensi sebenarnya. Ini yang mungkin bisa menjadi bagian dari e, tomografi juga. Jadi kalau kita melakukan tomografi terkait dengan e, misalnya seseorang yang punya tumor misalnya. Itu kan sebenarnya kan juga cross korelasi itu. Sinyalnya banyak itu yang diberikan. Ya. Jadi di situ ada Misalnya menggunakan sensor ultrasonik misalnya ya sudah, saya banyak, saya korelasikan itu satu dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini, dan sebagainya, sehingga kita bisa citrakan ya. Sebenarnya kan pencitraan, pencitraan medis yang orang katakan pencitraan medis atau apapun, sebenarnya kan dari sinyal sebenarnya, hanya saja obyeknya adalah manusia, kemudian yang diidentifikasi terkait dengan benda asing yang ada dalam tubuh, baik menggunakan misalnya USG, orang USG, sebenarnya kan sama sinyalnya itu dia melakukan korelasi antara apa dua buah sensor ultrasonik ya dua buah sensor ultrasonik yang ini dengan yang ini saya korelasikan kalau ini begini yang ini begini maka korelasinya dari sini maka di sini akan muncul defect kemudian kalau ada lagi di sini ini saya korelasikan di sini dengan yang di sini akan muncul begini, ini begini, begini begini. Sehingga ini kalau kita plotting dia akan menjadi satu bagian begini. Nah, ini karena adanya apa? Sebenarnya ya, ini tomografi ini. Jadi masing-masing ini saya dengan ini saya korelasikan, kemudian ini dengan ini, ini dengan ini. Semakin banyak sensor yang kita punya ini, maka gambar yang ini akan menjadi semakin de detail. Mohon sebentar, saya tak ambil charger dulu sebentar ya. that Baik, ada pertanyaan, ayo monggo. Kalau ada pertanyaan lagi, kita bisa diskusikan bersama. Pak mau, no, saya izin lift di luar karena ada kelas Pak. Oke, okay. monggo silakan. Kelas Tekno, terima kasih Pak. Udah saya catat nih, yang tadi ya. gue tersinggung terus. Ina nih, Ina nih, Ina Ya, oke okay, oke. Okay. Terima kasih Pak. Yuh. Assalamualaikum Mas. Salam, wabarakatuh Ayo. Ya. saya izin bertanya pak ya uh -huh. Ber uh, ya pak dari yang bapak terangkan tadi berarti uh, itdg dan iacc itu sama-sama parameter dalam ruang ya pak bedanya Betul. kalau iacc itu binaural dan itdg itu monoaural uh, terus bedanya delta t1 pada itdg sama tau satu pada iacc itu berarti apa ya pak oke okay. kalau kawan ya, Tau satu nanti ya. Nanti bentuk fisiknya itu berupa Oke, kalau delta T1 itu kan waktu yang diperlukan atau perbedaan perbedaan waktu yang diperlukan antara dua sinyal ya, dua sinyal yang diterima oleh telinga kiri dan telinga kanan. Ya. Nah, ini sebenarnya delta T1 sama dengan ITDG. Cuman bahasanya yang berbeda. Kalau tahuan itu waktu apa namanya saya lupa itu waktunya itu uh, itu hampir sama sebenarnya tawuan itu tapi ini uh, ini itu hubungannya dengan source sumber sebenarnya kalau tidak salah kalau tawuan itu ya saya juga sendiri kurang begituan tapi kalau kalau tidak salah demikian kalau yang tawuan itu nanti kan hubungnya dengan taui dan tahuan itu ya jadi kalau kita baca di Yemek atau Yoshimasa, nanti kan ada di situ. Ada tauan atau delta taui, ada delta Tiwan. atau kalau tidak salah bahwa tauan itu adalah waktu yang diperlukan untuk uh, antara uh, energi pantulan pertama. Kalau tidak salah, P, nanti akan ada Piwan kalau tidak salah ya. di situ. Ya, energi ya. pantulan yang pertama. Tetapi sebenarnya kalau energi pantulan yang pertama itu juga sama dengan ITDG harusnya. Mirip, tapi eh, apa namanya? Kalau tauan itu adalah basisnya adalah source, sumber ya, sumber. Jadi sumber itu nanti bergetar pertama pertama kali bergetar setelah eh, attack-nya kalau nggak salah. Mirip dengan attack-nya itu Mbak nanti, Mbak. Sepertinya ya. Jadi eh, attack dari source itu berapa itu nanti menjadi tahuan. Tapi kalau delta T1 itu adalah karena ruang. Ya, karena ruang. Itu DG karena ruang. Tapi kalau tahuan itu adalah dari source. Ya, dari source-nya. Jadi sebentar, ada ini. Nah, ini ada ada ada, ada e, sebentar. Jadi saya bisa tambahkan dulu sebentar. Oke, saya tambahkan ya. mana tadi? Ini saya tambahkan satu slide. Oke, jadi kalau gini. kalau misalnya saya punya uh, itu DG. Kalau itu DG, seperti yang saya katakan tadi, saya punya begini, saya punya begini. Misalnya ruang seperti ini, kemudian pendengar ada di sini ya. Iya. Ya. ya. Sosnya ada di sebelah sini misalnya. Maka ini akan sampai di sini. Sampai di sini. Ini ada T1. Ini ada T2. Ini ada T3. Maka yang namanya delta T1 atau ITDG itu sama dengan T2 plus T3 minus T1. Ya, ini basisnya adalah ruang. Tetapi kalau yang te, eh, tauan, tauan itu adalah dari sinyal ini. Kalau kemarin Mas Sakti mengatakan attack Decay, sustain release. Ini adalah a d s r. Kalau ini itu adalah basisnya adalah ruang maka ini basisnya adalah source. Jadi sepertinya kalau pemahaman saya, maka ini adalah tauan karena ini nanti akan ber berkaitan dengan energi ini. Ini adalah P eh ini di sini. Ini adalah P1. Kalau yang dibaca itu adalah P1. Nah, waktu yang diperlukan untuk mendapatkan energi yang pertama ini lah yang disebut sebagai e, uh, Sepertinya begitu. Kalau tidak, mudah-mudahan saya tidak salah. Ya, kalau salah mohon maaf. Nanti saya akan baca lagi. Terima kasih atas pertanyaan. Jadi inilah, ini sama-sama T. Ini sama-sama T. Ya, ini juga demikian. Kalau yang ini berarti kan begini. Ini dalam bentuk, dalam bentuk energi kan? misalnya begini. Ini adalah directnya. Ini adalah ini bukan pantulan pertama berarti. Pantulan pertama ada di sini. Nah, saya biar tidak, anu apa namanya? Tidak. Yang ini saya, saya aduh. Maaf. Oke, yang ini. Oh. Misalnya begini ya. Ini pantulan pertamanya ada di sini. Ya, pantulan pertama ada di sini. Maka ini adalah delta T1 atau IT D G. Basisnya apa? Ini sinyal. Sinyal impuls respon. Ini basisnya adalah AD SR dari sepertinya begitu. Ya. Sama-sama pantulan pertama, sama-sama energi yang pertama setelah direct. Ya. Sepertinya begitu. Nanti nanti kita coba saya juga akan coba baca lagi. Terima kasih atas masukannya. Ya. Tetapi dari pemahaman saya seperti itu. Oke, ada lagi? Makanya kalau misalnya kita bisa offline begitu, diskusi menjadi lebih menarik sebenarnya. Kalau seperti ini menjadi, ah, ada banyak hal yang, ya, yang hilang. ya. Oke, gitu ya. Nah ini, kalau nanti masuknya ke sini, ya sudah. ya. Ini sudah menjadi, ketika kita menjadi psiko akustik ini yang diterima oleh siapa? pendengar. Jadi ini parameter ya parameternya pendengar. Audien. Jadi ini audien. Karena ada, ada pos post masking. Ya. Keter, apa penutupan yang setelah penutupan. Baik penutupannya karena apa? Karena reverb, karena echo atau mudah muncul suara baru. Ya. Ya. Presiden efek, efek presiden, kemudian lokalisasi, lokalnya dia berada di mana ya lokalisasi dia berada lokasinya dia ada di mana ini sudah menjadi efek nanti ketika kita sudah berbicara tentang sinyal yang dihasilkan interaksi antara ruang dengan sumber yang nanti adalah masuk ke interaural cross korelasi ini sebenarnya kan akibat adanya ruang kalau kita tidak berada ruang terutama ruang yang ruang ter -tu tertutup. Artinya seperti yang saya katakan tadi bahwa batasan ruang tertutup itu adalah ya, ruang tertutup itu adalah ketika bunyi pantul yang dihasilkan itu dari sisi dinding itu masih mempengaruhi direct-nya. Ya, kalau dia sudah tidak lagi mempengaruhi direct-nya dengan misalnya delta SPL. Paling gampang kan kira-kira delta SPL-nya itu adalah lebih dari, kita anggap paling gampang ya 10 dB. Atau bahkan bisa lebih dari itu. Ya. Jadi kalau saya punya ruangan begini, ini direct ini di sumber suaranya ada di sini, directnya di sini. Ini misalnya ini 100 begitu. Kemudian ini ada pantulan yang paling Paling dekat, delta tibanya ada di sini, ya. Tapi kalau di sini, pantulannya sudah, misalnya, sudah 60 dB. Hasilnya, ya, saya bisa asumsikan bahwa ini ruangannya, jadi ruang terbuka, meskipun ada dindingnya. Karena 60 ini sudah tidak berpengaruh, tapi kalau masih dia kira-kira masih 90, itu kita masih bisa pertimbangkan, karena 90 itu nanti akan berdampak pada reverb, iya kan? masih bisa mendukung reverb-nya. Tapi kalau 60 kan sudah tidak. Ya, begitu. Nah, dan dari situ baru kita bisa lakukan estimasi-estimasi ruangan ini harus bagaimana, materialnya nanti harus seperti apa karena berkaitan dengan perilaku bunyi di dalam ru ruang. Dipantulkan, diserap, ditransmisikan, di, di apa? didifraksikan, didifusikan, dan sebagainya. Nah, itulah e, gunanya ketika kita berbicara akustik, tetapi kita juga berbicara di fisikanya. Ya, oh, seperti ini. Oh, fenomenanya loh seperti ini. Tidak hanya dari ngitungnya, oh, ngitungnya begini, begini, kita simulasikan langsung. E, apa namanya, trial and error begitu ya? Ya, itu teknis, begitu. Ya, ada lagi pertanyaan? Ayo. Nah, ini kalau ini ada banyak hal yang mungkin bisa kita lakukan dari beranek, quality dan sebagainya ini good ya, possible good, very good dan sebagainya. Ya, ada di situ. Ya. Jadi dari beberapa ini kalau kita lihat dari sini mana yang terbaik ya ini. Ya, bonus Aries. Dia dianggap sudah sangat-sangat baik kualifikasinya kan ya. Kemudian ada di Milan, di Munich, Paris, Vienna ini cukup baik juga ya. Kemudian ada Roma ini ya masih kurang baik. Tapi kalau dari sini ini berdasarkan beranek. Ya beranek berusaha untuk berupaya untuk melakukan identifikasi dengan parameter-parameter tadi. Ya. Ya, parameter mungkin sekarang sudah berubah. Ya, berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk. Ya. Ya. Di situ. Kemudian ini kalau dari sisi parameter all parameternya akan ada seperti ini. Ini volumenya, ya, ini kapasitasnya. Kemudian ini adalah volume di, ini ini luas penampang ya. Kemudian S/A-nya di sini, waktu dengungnya sekian, bla 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 dan sebagainya ya. Di sini ada gain-nya. Gain itu adalah penguatan ruang yang diakibatkan oleh pantulan-pantulan. Ya, itu akan menghasilkan gain. Ya, kemudian ada ICC, -IC -IC nya Nah, ini kalau Anda perhatikan, ITDG-nya berapa? Paling besar di sini adalah 33. Paling besar. Padahal volumenya adalah 10.000 volume ruang ya, volume ruang. Ya, 10. Ini berarti cukup besar. Tapi itu nya masih sekian. Nah, ini juga masih ada yang lebih besar lagi nih. Wah, oh, ada yang 41 ya. Tetapi kalau ada perhatikan, semuanya ini masih di bawah 50 mili milisecond. Jadi kalau teman-teman mau berkecimpung menjadi seorang desainer desain akustik ruang atau arsitektural akustik ruang, maka harus dipertimbangkan itu. ITDG-nya berapa? Harus di bawah 50. Supaya apa? Supaya tidak terjadi flutter echo. Ya, flatter echo. Nah, ini yang tadi saya katakan impas respon. Ini dari impulsnya. Ya, ini dilakukan. Ya, ini impas respon, ini sama. Ini sebenarnya delta t nya ada di sini. Ya. Ini yang di atas ini relatif apa namanya? Ini. ini gambarnya kurang jelas ini. Ini bisa dilihat dari sini nanti. Di bukunya Brecht tahun 99. Dan seterusnya dan seterusnya ini sebagian besar. Nah ini ADSR tadi kan ya, seret sampai ke sini. Ini ada mungkin ada masking dan seterusnya. Ini tadi Sisi ya, tadi yang saya katakan tadi kita bisa lihat nanti sumber suara itu dari depan atau dari samping. Ini biasanya uh, saya pernah uh, ikuti workshop bahwa dia efek stereo itu kira-kira 60 derajat. Jadi di sini 30 di sana 30. Jadi eh jadi kalau misalnya kita mau menghadirkan efek suron dan sebagainya di dalam suatu ruangan dan bahkan e, dengan kondisi seperti ini telinga kita ini akan sensitif kalau misalnya sudutnya kira-kira sekitar 60 derajat. Ya, itu akan optimal. Telinga kita akan mendengar. Ya, akan mendengar secara optimal itu di 30, 30 ke kiri dan 30 ke, ke kanan. Ini fungsinya, ini ACF, Auto Function, dan metode adjustment, dan seterusnya. Ini yang Mbak Inaya kemarin lakukan, ini harusnya di sini. Ya, Auto Function. Kemudian ini. Ada pertanyaan? Sampai di sini? Ada yang perlu diskusikan lagi? Mungkin kali ini, sehari ini, saya rasa cukup sebenarnya secara cukup dan juga sudah sedikit agak melelahkan ya oke okay. oh, kalau ada tidak tanya ada tanya mungkin ah, mas nikolas mas niko mau tanya iya uh, kan tadi ITDG itu kan berkaitan dengan waktu antara sound uh, dengan pantulan pertama ya yeah. nah, juga tadi apa yang terjadi semisal Uh, perubahan desibel antara direct sound dengan pantulan pertama itu sangat gede. Itu ideal atau bagaimana, Pak? Sangat apa? Sangat sangat besar perubahan perbedaan uh, dB antara yang direct sama yang pantulan pertama. Oke. Okay. Nah, yang harus kita ketahui adalah pantulan pertama itu datangnya berapa milisekan dulu? Ya? bermili second direct-nya. Jadi kalau kita perhatikan dari yang tabel yang ini ya, ini tdg nya dijaga harus di bawah 50 milisekon. Kenapa? Ketika dia di bawah 50 milisekon, maka SPL pantulan pertama itu akan menguatkan. Sehingga kalau Anda perhatikan ini gain-nya ya, gain-nya ini bisa menjadi lebih besar. Ini gain-nya ini. Jadi, istilahnya, eh, pantulan pertama ini akan menguatkan suara yang diterima oleh audien tanpa menggunakan amplifikasi oleh sistem elektronik. Ya, karena apa? Itu tadi, karena sinyal pantulannya itu kumpulan dari pantulan-pantulan pertama, sebenarnya tidak hanya pertama, kedua, ketiga. Kalau intensitasnya atau SPL-nya itu perbedaannya itu di bawah 10 dan datangnya itu adalah sebelum 50 milisecond, maka dia akan berpotensi untuk menguatkan suaranya. Suara yang dihasilkan menjadi lebih kuat. Tetapi kalau datangnya itu lebih dari 50 milisecond, itu akan menjadi masalah. Kenapa? Dia akan berdampak menjadi flutter echo. Ya, flutter echo atau echo itu sebenarnya. Jadi kalau intensitasnya kalau intensitasnya kurang dari misalnya deltanya kurang misalnya yang di sini gini. Yang di sini misalnya direct-nya D-nya misalnya 90 dB. Ya. Kemudian refleksi pertama R1-nya adalah misalnya adalah 85. Sementara ini ITDG-nya misalnya berapa? 40. Ya sudah. Ketika 40 ini dan ini akan menjadi menguatkan. Hasilnya menjadi berapa? 90 2 kan sekitar itu kan? Kan deltanya kan sekitar 5. Ya. Maka yang diterima yang diterima oleh orang itu akan menjadi 92. Berarti ini ada gainnya. Maka ini akan muncul gain. Penguatan sebesar 2 d Maksudnya seperti itu. Tapi kalau ITDG-nya lebih, g? Gimana? Oh, enggak. saya Tadi mau apa? Melanjutkan atau semisal ITDG-nya di atas 50 kan uh, menghasilkan echo. Tapi apabila perubahannya di atas 10 desibel, apakah tetap menghasilkan echo atau bagaimana, Pak? Kalau di kalau di bawah 10 desibel perbedaannya atau lebih kalau lebih dari 10 desibel, misalnya ini itu DG-nya misalnya dereknya tetap ya 90 ya. Kemudian refleksi pertamanya ini adalah misalnya adalah 70 misalnya. Ini eh uh, itu nya kira-kira adalah 60 milisecond. Maka ini sebenarnya tidak akan berpengaruh. Dia hanya berpengaruh pada apa? Reverb saja. Dia akan hanya mempengaruhi pada kekayaan sinyalnya, reverb atau reverberation-nya. Tetapi dia tidak akan bermarau pada kejelasan suaranya. Karena sudah di dibawa, Pak, lebih dari 10. Tetapi dia akan menghasilkan kesan hangat di dalam ruangan itu. Ya. Nanti akan masuk pada bass ratio, treble ratio, kemudian envelopment. terutama dia masuk ke C80 dan D 50. Karena apa? Ini masih 60 mil dan ini 70. Jadi dampaknya ke sini. Dampaknya apa? Ini kejelasannya nanti. Di situ karena ya 60 ms ini berarti menjadi pembagi nanti. Jadi energi yang di bawah ini pembaginya di sini. Ya, 0 sampai ini 50 kalau di 50. Yang ini adalah karena dia persen eh, 0 sampai tak terhingga kalau tidak keliru ya atau saya lupa ya atau 50 sampai tak terhingga atau sampai habis saya lupa itu nanti kita bisa lihat bersama karena terkadang ini dua hal yang apa ya namanya tapi kalau ini adalah kalau D50 ini adalah satuannya ini adalah persen ya kalau ini satunya adalah dB. Saya lupa nanti mohon untuk dicek di kembali. Jadi dampaknya akan ke sana. Dampaknya ada di pada pembagi atau penyebutnya. Energi penyebutnya yang berbedanya. Ya, kalau ruang yang ruang reverb itu, kalau ruang reverb itu kan begini. Misalnya sinyalnya begini, terus begini, dia akan begini. Ini reverb. ini kan kumpulan dari garis-garis begini ya, kumpulan-kumpulan kumpulan kumpulan banyak begitu. Ini directnya kan begini. Ini jalannya kecil ini, jalannya kecil kecil-kecil sampai di sini, ruang reverb. Tetapi kalau ruang anechoic begini. Terus. Bahkan di sini sampai habis itu, energi sampai habis itu bisa jadi kurang dari 50 milisecond. Itu sudah habis energinya. Karena tidak ada pantulan. Bahkan kalau misalnya saya orang benar-benar ruang yang anechoic benar, des langsung mati, sudah. Karena tidak ada pantulan sama sekali. Yang ada hanya da direct. Nah, kesan inilah nanti yang akan menghasilkan ini. Kesan di sini nih, yang akan berdampak pada C80 dan apa ini? Tidak ada D ya. Dia akan berdampak pada sini. C80 -nya. Begitu. Jadi diperlukan bukan berarti apa namanya? refleksi itu tidak diperlukan, diperlukan. Ya, refleksi diperlukan untuk apa? Untuk memperkaya kesan ruang, menghadirkan kesan ruang. Jadi kalau jangan berada di tengah lapangan sama di ruangan misalnya kan, berbeda. berbeda. dengan di ruangan ekoik dengan di ruang reverb akan berbeda. Enak mana? Sama-sama tidak enaknya di banyak itu. Yang di satunya lah energinya langsung hilang di anekoik itu. Maka ketika kita harus ngobrol dengan teman, kita harus ngotot supaya suara kita terdengar. Tetapi ketika di ruang ruang reverb, kita ngomong pelan saja energinya menjadi tinggi tapi apa bertumpuk-tumpuk terus ya sehingga apa yang kita sampaikan tidak jelas terdengarnya karena delta nya itu adalah berapa delta nya delta nya kecil ya tetapi kecilnya itu terus-terus terus-terus begitu tidak langsung habis jadi uh, ilustrasinya seperti itu penjelasannya. Mungkin nanti kita akan coba cari literatur-literatur yang lain, tambahan lagi, sehingga diskusinya menjadi lebih menarik dan pemahaman kita juga menjadi lebih baik terkait dengan parameter ini. Mungkin begitu, Mas Niko. Oke, ada lagi. Oke, baik. Kalau misalnya tidak ada, mungkin untuk kuliahnya saya akhiri. Tapi kalau mau diskusi kita bisa lanjutkan. Monggo silakan. Ini saya tutup dulu kuliahnya. Oke begitu ya. Baik. Uh, untuk kali ini saya cukupkan. Terima kasih atas masukannya, atas diskusinya teman-teman uh, semua. Uh, mudah-mudahan, uh, mudah-mudahan nanti uh, ke depan pertemuan-pertemuan berikutnya menjadi lebih uh, seru diskusinya. Ya, sehingga di akhir dari perkuliahan ini, kita benar-benar punya pengetahuan terkait dengan uh, akustik ruang. Ya. Jadi, kalau saya berada dalam ruangan itu, kira-kira uh, apa yang dapat saya identifikasi? Bukan berarti, oh, mentang-mentang dari akustik, kemudian semuanya harus diidentifikasi. Bukan, ya. tapi paling tidak kita bisa memberikan gambaran bahwa uh, ruangan yang baik ruangan yang nyaman itu harus seharusnya seperti ini, ya seharusnya seperti itu. Tetapi ini bagaimana ya sudah seperti ini. Kalau mau dibuat menjadi lebih baik ada beberapa effort atau ada beberapa tindakan yang harus kita lakukan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Uh, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Sorry.